Jadwal babak 32 besar, Denmark Open 2024, hari Selasa, 15 Oktober. Pertandingan babak 32 besar Denmark Open akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Pertandingan di lapangan 1 akan dibuka oleh partai ganda campuran antara Rasmus Espersen, Amalie Cecilie Kutz dari Denmark yang akan melawan pasangan Inggris, Callum Hemming, Estelle Van Loen. Rekor pertemuan, 0-0. Pertandingan di lapangan 2 akan dibuka oleh partai ganda campuran antara Go Sun Huat, Lai Chefon Jemie, melawan Tom Gikwell, Del Pie Del Rue. Rekor pertemuan, 3-5, untuk keunggulan Tom Gikwell, Del Pin Del Rue. Di pertemuan terakhir mereka, Tom Gikwell, Del Pin Del Rue, berhasil menang dengan skor 21-19 dan 21-16. Pertandingan di lapangan 3 akan dibuka oleh partai ganda putra antara Leo Rolihkarnando, Bagas Maulana, dengan ganda putra Skotlandia, Christopher Grimley, Matthew Grimley. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan wakil India, Satish Kumar Karunakaran, Adya Faryat. Pertandingan Rehan Lisa merupakan partai ke-12 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Rehan Lisa. Di pertemuan terakhir mereka, Rehan Lisa berhasil menang dengan skor 21-10 dan 21-18. Dan di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Denmark, Line Hojmark Jarsfeld. Pertandingan Gregoria merupakan partai ke-13 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 4-0, untuk keunggulan Gregoria. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria berhasil menang dengan skor 21-16 dan 21-11. Sementara itu, sebanyak 6 wakil Indonesia, Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Putri Kusuma Wardani, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan mulai bertanding pada hari Rabu, 16 Oktober.